karena kemana-mana nggak dapat ikan tongkol, jadi ikan bencis yang agak gede kita rebus. Dan ini temannya nih, tempe yang bakal kita kukus. Ya, sekarang kita kukus, kita buka aja tempenya ya. Buka Fatih. Dan kita tutup. Ini sudah mateng. Kira-kira kukusan ikannya, tinggal nunggu kukusan tempe. Letakin dulu untuk makanan si Jojo dan si Belang. Sama si Jojo. Ini tempenya sudah kita angkat dari kukusannya. Kita belah dulu. Ya. Kita ambil separuh. Ini piring kecil. Piring kecil ini kalau kecil. Biar kita pisah. Aduh, panas. Panas, guys. Tunggu aja. Kita rencah-rencah tempenya. Nah, ini sudah kita cincang-cincang. Sekarang giliran ikannya yang kita ambil. Nah, ini biasanya ya, kalau dari teman-teman bilang pakainya ikan tongkol. Tapi karena dari kemarin nyari ikan yang nggak dapat-dapat, nah udah cari ikan dencis yang agak gedean aja. Kita cincang-cincang lagi. Nah, ini untuk makanan kucing. Remes-remes, mantap nih guys. Ini bakal kucing kalau tiap hari makanannya begini ya, tapi enggak juga sih, kadang kucingnya bosen, jadi kita harus rajin-rajin merubah menu makanannya. Sekarang kita menuju kandangnya si Jojo dan si Belang untuk kasih makan yang baru saja kita buat. Ya, kandangnya enggak semewah tempat ya, tapi cukup luas lah untuk mereka bertiga. Kita buka dulu. Oke. Belang? Belang. Ini si emak-emak nih. Kita pindahin dulu ya makanannya guys. Kita coba, ini perdana sekali mereka mau makan makanan buatan resep dari temen nih. Nah, yang lagi hamil nih si Belang. Itu si Jojo. Nah, sana si Jojo. Si Jojo si jantan besar. Ini bawaannya mau keluar aja nih. Nah, kayaknya si Belang nih kurang suka. Tinggi mana? Oh, mau kok. Itu gimana? Kurang suka ya? Wah, mau koko. Udah. Ini mereka nih biasanya kalau ditinggal habis. Kalau ditungguin memang begini nih, nggak ada yang mau makan. Tuh lahap si Jojo tuh, wih lahap kali mereka. Nah, jadi buat kalian yang punya kucing, jadi nggak perlu repot-repot untuk memberi makanan yang bergizi. Kalian bisa buat aja dari tempe. Nah, tapi guys, lihat nih. Ini ada tulang. Usahakan ini, tadi saya lupa nih ya. Usahakan ini tidak ada ya. Karena nanti kalau misalnya kemakan si kuskus, dia bakal menjadi muntah. Ini si Belang. Nah, si Belang ini nggak tahu nih, ini hamil kayaknya. Tapi kita nggak tahu siapa induknya jantannya. Karena si Jojo
sama si Bulang ini baru ketemu. Oke, demikian video ini guys. Semoga bermanfaat. Salam.